Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira. Sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'adzim. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmat-Nya kepada kita. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Dan kita berdoa agar Allah tidak hanya mempertemukan kita dengan bulan Ramadan ini, tapi kita juga berharap Allah memberikan kepada kita kemudahan agar bisa mengisi detik demi detik di bulan ini dengan ketaatan kepada-Nya. Kemudian tak lupa salawat beriring salam, semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarga dan sahabatnya sekalian. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah letakkan begitu banyak keutamaan. Sehingga bulan ini memiliki begitu banyak nama sesuai dengan keutamaan yang dimilikinya. Dia adalah bulan pengampunan, sehingga sering disebut dengan Syahrul Maghfirah. Bulan ini juga bulan di mana kita diminta untuk bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Sehingga bulan ini juga disebut dengan Syahrul Jihad. Bulan ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk kepada manusia. Sehingga bulan ini juga disebut dengan Syahrul Qur'an. Bulan ini adalah bulan pendidikan bagi hamba Allah yang ingin menuju ke derajat takwa. Sehingga bulan ini juga disebut dengan Syahrut Tarbiyah. Dan bulan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya untuk berdoa, dan Allah memberikan kemudahan di mana doa-doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan ini juga disebut dengan Syahrud Doa. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat yang berbicara tentang tema Ramadan, itu terdapat di surah Al-Baqarah 183 sampai dengan 188. Dan di antara ayat-ayat tersebut ada satu ayat yang di sana Allah Subhanahu wa taala secara khusus berbicara tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya, ketika ada hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Aku, fa inni qarib. Sesungguhnya Aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepada-Ku.
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun, dan hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang beriman. Dan doa merupakan salah satu yang paling banyak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Coba kita perhatikan ketika kita bangun tidur. Ada doa bangun tidur. Diajarkan oleh Rasulullah. Ketika kita sudah terjaga, kemudian kita beranjak menuju kamar mandi. Ada doa masuk WC. Kemudian kita ketika kita keluar, ada doa keluar WC. Kemudian ketika kita pergi ke cermin, bercermin, ada doa bercermin. Ketika kita mengenakan baju, ada doa berpakaian. Setelah itu kita pergi ke meja makan, sarapan pagi. Ada doa makan. Kemudian kita beranjak keluar rumah, ada doa keluar rumah. Kita naik kendaraan, ada doa naik kendaraan. Terus saja sampai kemudian kita kembali tidur. Ada doa tidur. Bahkan ada satu aktivitas yang begitu privat, yang begitu pribadi, berhubungan suami istri, ada doanya. Kemudian salah satu rukun Islam adalah sholat. Apa itu sholat? Salah satu makna sholat adalah doa. Ketika kita mulai sholat kita dengan takbir, kita awali dengan doa. Kemudian kita lanjutkan dengan Al-Fatihah. Inti dari Al-Fatihah itu adalah doa. Ketika kita ruku, ada doa di situ. I'tidal, ada doa di situ. Sujud, doa di situ. Duduk di antara dua sujud, doa lagi. Sampai setelah salawat di tasyahud akhir, sebelum kita salam, kita masih dianjurkan berdoa. Artinya memang doa itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang beriman. Sehingga disebut ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah induk dari ibadah. Karena doa itu merupakan salah satu bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hamba itu ya karakternya meminta dia itu. Memohon. Kalau bukan memohon, maka dia bukan hamba namanya. Dan sifat Allah itu adalah sosok yang dimohon, sosok yang diminta, karena dia memiliki segala sesuatu. Sehingga orang-orang yang tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan orang yang sombong, karena dia merasa dia sudah punya semuanya. Dia sudah mampu semuanya. Bapak yang Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, namun walaupun doa itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari kita, kita selalu saja berdoa, itu belum termasuk dengan doa kita di waktu-waktu khusus. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memenuhi apa yang kita inginkan, apa yang kita minta. Tadi yang kita sebutkan itu adalah doa di waktu-waktu yang memang kita diminta berdoa. Tapi walaupun kita sering berdoa, tidak sedikit di antara kaum muslimin atau orang-orang yang berdoa belum mendapatkan manfaat dari doanya. Atau bahkan tidak mendapatkan manfaat sama sekali dari doanya. Oleh karena itu perlu kita perhatikan apa-apa saja yang menjadi syarat, apa-apa saja yang menjadi ketentuan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa doa ini memerlukan syarat? Kenapa doa ini memerlukan ketentuan? Karena doa itu bukan perintah. Beda dengan perintah. Perintah tidak memerlukan syarat. Ketika kita memerintahkan seseorang, maka yang harus dia lakukan adalah taati. Allah ketika memerintahkan kita, sami'na wa ata'na. Dengar, taat. Apakah perlu syarat dari Allah supaya kita mau melakukan perintahnya? Tidak ada. Itu perintah. Walaupun secara lafaz, secara kalimat antara doa dan perintah sama, sama-sama kata perintah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan akhirat, kan perintah. Berikan kepada kami ya Allah.
Rabbana faghfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa kami, kan bentuknya kata perintah. Tapi doa itu adalah permohonan. Sehingga dia memerlukan syarat-syaratnya. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala setelah mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli. Maka hendaklah dia itu memenuhi segala perintahku. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita contoh bagaimana seharusnya seorang hamba itu berdoa sehingga dia mendapatkan manfaat dari doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh itu adalah sebuah cerita yang Allah abadikan di dalam firman-Nya, yaitu dalam surah Maryam. Yaitu doa yang dipanjatkan oleh hambanya yang mulia, yaitu Nabiullah Zakaria alaihi salam. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, setelah membukanya dengan huruf muqatta'ah, kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ingatlah ketika hambaku, yaitu Nabiullah Zakaria alaihi salam, berdoa kepada Tuhannya. Iznada rabbahu nida'an khafiyya. Perhatikan kalimatnya, ketika dia berdoa kepada Tuhannya, nida'an khafiyya, dengan suara yang lirih. Yang pertama, ketika kita berdoa, ada adab yang harus kita lakukan. Ada adab. Apa adabnya? Di antaranya pelankan suaramu. Lirihkan suaramu. Karena engkau sedang meminta. Karena engkau sedang memohon. Dan ini juga sejalan tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada di antara hamba-Ku bertanya tentang Aku, katakanlah bahwa Aku ini dekat. Yang namanya dekat itu jangan teriak-teriak. Dan Allah Maha mendengarkan. Dan Nabiullah Zakaria ketika berdoa idznada rabbahu nida'an khafiyya, dengan suara yang lirih, bahwa kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saja ketika memohon kepada atasan kita, suara kita jaga, tidak di atas suara atasan kita, sebagai bentuk kesopanan kita kepada orang yang akan kita minta. Mohon maaf Pak, saya perlu bantuan Bapak. Kita jaga suara kita. Beda ketika kita suruh orang. Kajak kenal si Ad. Suaranya sudah tinggi itu. Nada memerintah dengan nada memohon itu berbeda. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran berikutnya yang kita dapatkan dari Nabiullah Zakaria, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Beliau mengatakan qala rabbi. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang seorang musafir yang melakukan perjalanan, kondisinya sedang susah payah, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan ya rab ya rab ya rab. Walaupun pelajaran dari hadis ini tentang tertolaknya doa karena makanan yang haram, tapi para ulama mencoba untuk mengambil pelajaran lain dari peristiwa yang beliau ceritakan, yaitu salah satu yang membuat doa itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah kita menggunakan nama-nama Allah yang mulia. Di antaranya Rabbana, Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim. Dan Nabiullah Zakaria alaihi salam mengatakan qala Rabbi. Berkatalah ia wahai Tuhanku. Inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Beliau menceritakan kondisinya bahwa pada saat dia berdoa waktu itu, beliau sudah dalam kondisi lemah. Tulang-tulangku sudah lemah. Washta'ala ra'su syaiba, dan rambutku sudah memutih. Artinya beliau ini ketika berdoa sudah berada pada usia senja. Dan kemudian beliau mengatakan apa? Walam akum bidu'a ika rabbi syaqiyya.
Tapi selama aku hidup, selama aku berdoa kepadamu, wahai Allah, aku tidak pernah kecewa. Aku tidak pernah kecewa setiap kali aku meminta kepadamu. Sidang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berkata, aku tak pernah kecewa setiap kali meminta. Kalau kondisinya apa yang kita minta selalu cepat dikabulkan. Maka wajar kalimat, aku tak pernah kecewa. Tapi Nabiullah Zakaria alaihi salam, ketika beliau meminta ini, apa yang beliau inginkan belum menjadi kenyataan. Padahal kondisi beliau itu sudah tua. Apa yang beliau minta? Beliau minta anak. Dan sampai usianya tua, tulangnya lemah, rambutnya memutih, apa yang beliau minta belum menjadi kenyataan. Tapi beliau masih mengatakan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ini adab yang sangat penting tapi paling susah kita lakukan. Apa itu? Senantiasa berprasangka baik kepada Allah setiap kali kita berdoa. Kita berdoa, tapi mulut yang meminta. Tapi pikiran dan hati nyaris tidak ada keyakinan dan tidak ada pengharapan. Jadi doanya kosong. Sementara Rasulullah SAW menceritakan bahwa sebuah hadis kutsi bahwa aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau dia berdoa, walaupun mulutnya berdoa, tapi hatinya tidak pernah ada rasa yakin bahwa apa yang dia minta itu pasti Allah kabulkan. Dan apa yang dia minta itu pasti bisa Allah kabulkan. Allah berkuasa mengabulkan apa yang dia minta. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan tunaikan apa yang dia minta. Tapi seringkali manusia itu ketika meminta, hatinya tidak punya keyakinan. Hatinya tidak punya pengharapan. Hanya sekedar meminta saja. Sehingga Allah pun tidak butuh sama doa-doa orang yang seperti ini. Kenapa Allah tidak kabulkan? Ya, kamu sendiri tidak yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Nah, keyakinan inilah yang membuat ketika kita berdoa, kita bersabar. Menanti Allah menjawab doa kita. Sehingga bersabar dalam berdoa itu juga merupakan salah satu syarat yang begitu utama dalam berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa doa seseorang itu dikabulkan selama dia tidak terburu-buru. Tergesa-gesa ketika berdoa. Ditanya sama sahabat, bagaimana orang yang tergesa-gesa dalam berdoa, wahai Rasulullah, apa ucapannya cepat-cepat? Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apakah begitu doa yang tergesa-gesa? Bukan, kata Rasulullah. Orang yang tergesa-gesa dalam berdoa itu adalah orang yang berdoa, tapi kemudian ketika doanya belum dikabulkan, dia berkata, aku sudah berdoa, tapi Tuhan tidak mengabulkan doaku, sehingga kemudian dia tidak lagi berdoa. Itulah orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Dan Allah tidak akan mengabulkan doa orang seperti ini. Perhatikan Nabiullah Zakaria alaihi salam. Sudah usianya tua, rambutnya memutih, tulangnya melemah, beliau masih bersabar. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta anak. Bahkan di ayat berikutnya beliau mengatakan apa? Istrinya mandul. Sudah sebegitunya beliau mengatakan. Jadi variabel atau peluang dia mendapatkan anak dari kondisinya itu, baik beliau dan istrinya itu hampir tidak ada. Persentasenya sudah sangat kecil. Bisa bayangkan Pak, hari ini ada seorang kakek, giginya sudah ompong, rambutnya sudah putih semua, jalannya sudah terbungkuk-bungkuk, istrinya juga sama, tapi kemudian dia berdoa kepada Allah minta anak. Itu kita ketawain pada hari ini. Pak, enggak ada doa lain. Tapi Nabi Zakaria berdoa. Berdoa. Walaupun dia tahu bahwa kondisi dia pada hari ini
untuk mendapatkan anak peluangnya kecil sekali, bahkan hampir tidak mungkin. Tapi beliau masih mengucapkan doa itu kepada Allah, menandakan bahwa beliau ini begitu bersabar menunggu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa bersabar? Karena beliau yakin bahwa Allah pasti mengabulkan permintaannya. Ada di antara kita pada hari ini, mungkin Allah takdirkan belum punya anak. Sejak menikah sampai hari ini, umur sudah 45 atau menjelang 50. Sudah menikah 20 tahun, tidak punya anak. Mungkin kita sudah tidak lagi berdoa. Kasib. Sudah cukup pulang. Terima. Ini bukan masalah menerima atau tidak, tapi masalah meminta. Apakah Nabi Zakaria tidak menerima bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan anak kepadanya? Bukan, meminta. Meminta, terus meminta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya, Nabi Zakaria adalah seorang nabi. Nabi, orang yang dijamin masuk surga. Orang yang maksum, diampuni dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi beliau bisa bersabar menunggu doanya itu dikabulkan. Nah, ini harus menjadi cerminan bagi kita ketika berdoa, Pak. Nabi saja bisa menunggu sekian lama doanya dikabulkan. Tapi kita yang punya banyak dosa, bukan nabi, bukan rasul, dosa bertumpuk. Amalan begitu sedikit, pas-pasan, tapi ketika minta sama Allah, harus segera ada. Padahal kalau Allah suruh kita dengan perintahnya, kita sering mengulur perintah itu. Allah panggil kita untuk sholat, sering kita mengulur sholat itu. Karena beralasan masih banyak kesibukan saya. Ketika Allah suruh kita untuk mengeluarkan harta, kita ulur lagi, nantilah, ini masih perlu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berangkat naik haji, nantilah, masih banyak kebutuhan. Ada begitu banyak perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita yang kita tunda, kita ulur. Tapi yang anehnya ketika kita minta sama Allah, kita meminta kepada Allah agar Allah mengabulkan segera. Kalau Allah tidak kabulkan segera, tidak sedikit di antara mereka yang marah. Tidak sedikit di antara mereka yang mengeluh. Sehingga apa yang terjadi? Dia tidak lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ketika pada hari ini kita mengambil pelajaran dari Nabi Zakaria, kita bisa mengoptimalkan waktu-waktu kita di bulan Ramadan ini, salah satunya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaat dari lafaz-lafaz doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mengapa bisa Nabiullah Zakaria alaihi salam itu bisa bertahan sekian lama tetap mengucapkan doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena bagi mereka, ketika mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting itu bukan dikabulkannya permintaan. Tapi yang paling penting itu adalah saya masih meminta kepada Allah dan ini adalah bukti penghambaan saya kepada Allah. Sehingga para sahabat mengatakan, yang kami khawatirkan itu adalah bukan dijawab atau tidaknya doa kami. Karena kami meyakini doa kami dijawab sama Allah. Doa kami pasti akan dikabulkan sama Allah. Tapi yang kami khawatirkan itu adalah ketika mulut-mulut kami tidak lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika lisan-lisan kita ini tidak lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu pula kita akan terjerumus pada salah satu sikap orang-orang yang sombong, yaitu orang-orang yang tidak lagi merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.